warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Pagi hari ini aku mau gelesek jagung sama gelesek sayuran. Karena kemarin kita itu sudah panen jagung ceritanya, guys. Entah dapat berapa kilo nggak tahu ya. Yang penting kita seneng lah. Kita ngambil jagung, kita tanam sendiri di kebun sendiri. Nah, kayak gini, guys. Ini kan sisa-sisanya ini. Mau kita cariin lagi, siapa tahu masih banyak. Yuk, saksikan. Aku mau lesei jagung. Cari yang sisa-sisa kemarin. Oke, guys. Yuk, saksikan aku pagi ini, yuk. Ini nanti kita besok mungkin habis lebaran mungkin kita rombak lagi, guys. Besok kita atur jalan nanamnya biar nggak kayak gini. Dan kemarin cuman iseng-iseng. Soalnya tanah sini kan kita nggak tahu karena banyak pohon kelapa kayak gitu, kayak gini nih, gini kan keyoman. Kalau kita bilang tuh keyoman, banyak pohon yang besar jadi kurang pertumbuhannya. Kalau orang Jawa bilang ora tenggar. Nah, tenggar enak, guys. Tuh tuh kacangnya, guys. Pengin tahu nih kacangnya. Gede loh, guys. Lumayan. Bisa untuk sayur nanti sore. Ini cabenya. Tapi saya nggak lebet. Nggak rendel. Nah, kayak gini, guys. Oke, habis ini kita tinggal meritili jagung. Ini kemarin sudah dipetiki semua. Sebelah sana belum, masih ada. Masih banyak yang ketinggalan, guys, nih. Banyak. Banyak sekali yang ketinggalan. Saya kupas. Dan saya pretelin. Kali aja ada yang ketutupan. Ketutupan apa ya, guys? Ketutupan kelinglingan. Kelinglingan, kacangnya kelinglingan ini. Senang sekali ambil sayuran. Kacangnya kacang yang bisa untuk sayur. Nih sampai tua kacangnya. Tuh bibit mah ini. Yuk cari lagi. Dapat timun, guys. Timunnya udah gede juga, guys. Teret,
Udah banyak nih guys, nih timunnya guys. Wih, mantap. Siap untuk cowel guys. Kita bikin sambal terasi. Tuh, nih. Jagungnya. Banyak yang ketinggalan. Hei, mau kemana? Bikin papan kluyon ya. Ada tetangga mau ke sawah. Bikin apa ya? Tempat pemenang tadi. Terus terang jagungnya masih ada. Masih ada. Masih banyak yang belum diambil. Ini lho guys, biarpun kecil tapi isinya lho rapet lho. Jangan salah paham nih, lumayan kan. Ush, bisa untuk lebaran nih guys. Nggak banyak-banyak guys, setengah kintal aja nggak apa-apa lah. Sekilonya 10.000, ya lumayan kan. 500.000 buat tambah-tambah belanja. Oke guys. Sambil cari oyong juga guys, oyongnya juga kadang-kadang ada yang kita lewati sampai besar-besar, kayak pokoknya kayak gimana ya, bibitnya terlalu banyak udah guys. Nih kita ambilnya sama peso guys, nggak bawa gunting lagi. Tuh lihat tuh sampai kelihatan kayak gini tuh, besar tuh, gantung-gantung di atas pohon pepaya. Ya karena kita jarang-jarang lihat begini guys. Jagungnya mana lagi guys, kita cari juga sana yuk. Oh ini guys, satu nih sudah, batangnya aja sudah apa tuh. Oh, ini nah ini guys sudah ngorek ya, sampai kering tuh kulitnya. Wih, sampai kering. Masih banyak jebulannya. Kemarin kita udah habis. Masih banyak yang tertinggal guys. Harus benar-benar teliti guys. Sambil nyari sayuran, kalau ada kacang, ada gambas. Tuh ada oyong guys kan. Tuh lumayan tuh kan ya, kita potong aja. Ting 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 ting. Ya guys, kita pulang ya guys, karena udah dapat banyak ya guys. Nih udah dapat banyak nih ya. Kita pulang. Yuk, kita pulang yuk. Berarti masih banyak guys. Nih lihat. Terima kasih ya guys.
karena sudah mengikuti saya memetik jagung di kebun belakang rumah. Tuh, berat sekali. Akhir kata, sukses kita pilih-pilih jagung. Thank you.
guys, pesan orang kidul no guys. Ayo.